si tukang agendal. Empat penari membuat hati menjadi senang. Aduh, itulah dia malam gembira kembang semarang. Kembang semarang, kembang semarang. Di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar ya. Nah itulah tembangnya Gambang Semarang ya. Ini tembang yang merupakan koleksinya Radio Nuansa Giri juga ya. Pokoknya enaklah kita dengar di siang-siang begini, apalagi kumpul bersama keluarga ya. Jadi menikmati camilan-camilan kecilnya dan dimanjakan oleh alunan tembang-tembang keroncong nostalgia. Masih dari kawasan Catus Pati Puri Buleleng di 91,2 FM ya. Nah sekarang ini yang sudah ikutan mengirimkan WA-nya dan juga ini SMS-nya nih ya, saya akan bacakan ya. Ini ada juga nih dari kawasan Gitgit nih, Pekak Yogi yang sudah ikutan bergabung ya. Selamat siang Pekak ya, yang setia sekali dengan tembang-tembang kenangan ya, yang pada minggu ini ya, apa namanya, khususnya keroncong juga nih ya. Ini sambil beristirahat siang, jadi setelah melakukan aktivitas upacara adatnya ya bersama cucunya sambil ditemani secangkir kopi juga nih. Apalagi ini dengan camilan-camilan kecilnya, ada pisang goreng juga di sebelahnya ya. Ini mau kirim salam juga buat semua pendengar setia Radio Nuansa Giri ya, yang pada siang ini dimanapun berada. Tapi kalau bisa putarkan tembangnya yang soneta yang indah katanya, dengan keroncongnya. Waduh. Oke, terima kasih ya buat Pekak Yogi di kawasan Gitgit ya, yang sudah ikutan juga bergabung nih ya. Di Gitgit ada juga nih Ibu Diana, apalagi nih di Tieng Lip Lip Pak Nyoman Made juga yang setia dengan teman-teman keroncong ya. Bapak Pipit dan Pak Purana di kawasan Pengelatan juga ikut bergabung nih ya. Selamat siang Pak Pipit ya. Jangan lupa Bang Dede Mus Mulyadinya ini tolong diputarkan tembangnya ya. Ini ya, kirim salam juga nih buat Pak Netep, ada nih Pak Lumbang, Nini Leni juga, dan semua pendengar setia Radio Nuansa Giri yang ada di kawasan Pengelatan juga. Jadi untuk Dede Nugi, terima kasih juga atas pinjaman napasnya nih. Oke, mata air masyur katanya. Ada bahasa Jepangnya ini Pak Pipit ya. Oke, terima kasih Pak Pipit ya, bersama Pak Purani juga di sana ya. Ibu Lo Sumandri juga ikutan bergabung di kawasan Tangerang nih ya. Monitor juga yang namanya tembang-tembang keroncong nostalgia nih ya. Nah, Bang Lidi ada kat tembangnya yang Bintang Kehidupan katanya ya. Ini khusus untuk teman-teman saya yang ada di kampung ya, khususnya di Kota Singaraja yang selalu setia. Walaupun saya jauh di Tangerang nih, tapi tetap setia juga dengan live streamingnya katanya ya. Oke, terima kasih ya buat Ibu Lu Sumandri ya. Oke, yang sudah ikutan juga bergabung dengan teman-teman kenangan khususnya keroncong ya. Ibu Olala juga di kawasan Bantang Banwe ya, sudah hadir juga nih. Selamat siang Ibu Olala ya. Oke, selalu setia nih. Nini Leni di Pengelatan juga ya. Pokoknya ini kok ini jadi ngantuk dengar ini tembang-tembang keroncongnya yang bagus ya. Ya itu keroncong memang pelan slow ya, tapi suasananya bikin ya rileks santai. Bila perlu ini mungkin sambil tiduran juga mendengarkannya nih Leni ya. Oke, terima kasih buat ini Leni di kawasan Pengelatan ya. Di sana juga ada nih ya Pak Jantuk bersama Pak Wartane juga bagiannya ya.
Suka hati meranyik juga ya. Oke, terima kasih ya. Kakek Jodok juga monitor nih di kawasan Sangket nih, yang mau kirim salam buat Ki Jangkrik Ngecik juga di kawasan Lumbanan. Ya ada Dadong Berti di Bantang Banwe. Ya Pak Mangut, pokoknya semua pendengar setia Radio Nuansa Giri dimanapun berada ya. Terima kasih buat Kakek Jodok ya. Pak Komang Sake di kawasan Bungkulan juga ikut bergabung nih. Selamat siang Pak Komang nih, yang di kawasan Bungkulan tak pernah absen juga dengan teman-teman kenangan yang pada siang ini, khususnya keroncong katanya ya. Oke, terima kasih buat Pak Komang Sake ya. Apalagi nih Dek Tambang di kawasan Bungkulan juga ya. Ini keroncongnya mantap sekali Bang Dede ya. Oming dan Agung Surya hadir juga nih ya, yang ada di kawasan Pujungan nih. Pokoknya di sekelas impun nih, di Pujungan hujan katanya nih. Waduh. Ya di Kota Singaraja panas ya. Oke, terima kasih Mbak Oming dan Agung Surya di kawasan Pujungan menginformasikan cuacanya ya. Di kawasan Kintamani juga nih ada, ini Jero Kasih ya di kawasan Payun ya, Kembang Sari juga, yang setia juga monitor yang namanya teman-teman keroncong nih. Mau kirim salam juga nih buat semua pendengar yang ada di ya Kembang Sari ya. Ini Ibu Puspa sama Pak Made Mustika lagi berada di kawasan Negari menginformasikan cuacanya juga di sana ya. Ini lagi mengikuti apa proses upacara perkawinan ya. Oke, terima kasih buat Ibu Puspa sama Pak Made Mustika juga ya. Nah itulah SMS dan WA yang sudah dibacakan ya. Untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran Lisa Maria.